Iya. Karena apa? Kalau saya sih menduganya karena Amerika Serikat mau menghukum kita, gitu kan? Dan itu nggak fair kalau misalnya melakukan hal seperti itu. Mau menghukum kita tuh gara-gara kita tetap bersikap untuk mengundang Rusia begitu ya, anggota G20 seluruhnya ya. Iya betul, karena kita mengundang itu karena memang secara prosedur semua anggota pasti akan dapat undangan. Ya. Ya kan? Bahwa kalau misalnya katakanlah Rusia tidak akan diundang, itu bukan karena Indonesia yang tidak mengundang, nggak boleh kayak begitu. Silakan kesepakatan dari negara-negara. Nah, tapi ini kan enggak. Kesepakatan dari negara-negara nggak dilakukan sama Amerika Serikat, tapi Indonesia yang disuruh. Lah kalau misalnya kayak begitu, apa bedanya Indonesia dengan Ukraina? Suruh perang tuh lawan Rusia katanya. Tuh, tunggu dulu, kan gitu. Kecuali kita keledai gitu ya, masuk terprosok dalam apa namanya lubang dua kali gitu. Kan enggak. Nah, jadi kalau menurut saya, ini yang kita sekarang harus bertanya kepada negara seperti Kanada, Australia, Amerika Serikat, apa salah kita? Ya kan? Nah, ini yang kemudian kita berharap bahwa mereka akhirnya akan mengatakan ya sudah, kita akan datang. Ya. Bahwa kalau misalnya ujungnya ada yang nggak bisa dan lain sebagainya kan juga nggak apa-apa juga. Ya kan? Kita juga nggak memaksa. Kemarin waktu Italia jadi apa namanya host jadi presiden, Xi Jinping nggak datang. Ya kan? Ya, ya mungkin karena ada kendala di dalam negeri atau apa. Tapi jangan kemudian menyuarakan sebelum terjadi. Karena apa? Itu sama aja memindahkan konflik yang antara Amerika Rusia di Ukraina dengan sekutunya ya Amerika sekarang dibawa ke Indonesia. Ya, itu yang harus dilawan oleh pemerintah Indonesia. Nah, medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.